Semua kembali lagi sama saya Sita Gaming. Oke, di video kali ini gue mau mereview gameplay dari Blitz Immortal Soul. Oke, bagaimana keseruannya? Let's go. Good job. Di sini kita sudah dihadapkan pada interface game Blitz Immortal Soul. Oh ya, bagi teman-teman yang mau download game ini, ada saya sediakan linknya di deskripsi. Oke. Nah, sini ada beberapa menu, banyak sekali, tapi ini game sudah berbahasa Inggris tapi belum rilis global ya. Oke, kalau kita mau dapatkan SSR, kita bisa login selama 7 hari mendapatkan SSR gratis ya teman-teman, yaitu Segaya Tersiru ya. Nah, ini beberapa karakter yang sudah saya dapatkan, bertiga. Yang satu SSR ini dapat dari gacha ya, cek gratis ya. Kalau teman-teman mau top up, ada di research ya, sini bisa beli. Wow, harganya teman-teman ya, banyak sekali harga-harga top up nya teman-teman. 70.000, 4.000, 4.000, paling murah 70.000 ya, yang lain mungkin ada pack yang lain, itu ada yang free, kita ambil yang free. Game ini juga masih baru ya, kita mau review gameplay nya juga ya, weekly. Oh, ini ada lagi free, lumayan. Kita kan maunya yang geratongan aja. Oke, ambil lagi free nya sip. Oke, sini new player carnival, ini apa ya? Oke, character collection, nice, bisa diambil. Oh, sambil menemukan serpian-serpian dari ini ya, subnya ya. Kalau penuh mungkin kita bisa dapatkan Jinichi Maru. Ini ada quest, ini apa, kita ambil gift dulu. Oke, claim, kita claim lagi teman-teman. Oke, oke, kita dapat lagi untuk ini ya, apa sih untuk gacha Soul Jet Summon. Oh, pakai jet ya. Tali 10 2160. Summon sekali 120. Masih kurang jauh ya, teman-teman. Apa ini? Gold Summon. Oh, Gold Summon pakai money, teman-teman. Ini karakter Summon. Summon. Oke, kita main aja dulu. Fight. Ini ya, step 2 ya. Sini kita bisa jalan-jalan ya teman-teman, kita bisa langsung tekan ini mungkin jadi auto. Oke, ini story mode nya teman-teman. I'm home katanya, welcome home di situ. Kita skip aja biar tanpa basa-basi, kita skip lagi karena skip lagi. Tuh, kalau kita top up kita bisa dapatkan Byakuya. Top up. Oke. Story lagi. Karakternya gini ya. Chibi-chibi. Mirip chibi apa? Mugen-mugen gitu ya. Seperti itu lah teman-teman. Langsung aja. Oh, ini si chat ini. Ini ceritanya sesuaikan dengan animenya ya. Quest lagi teman-teman. Kita tunggu battle-nya. Oke. Kita fight teman-teman. Kita skip aja. Zangetsu. Oke, jadi gameplay-nya turn-based ya teman-teman. Bukan auto nyerang. Kita tekan dulu, tap dulu karakternya baru menyerang. Seperti itu, kan. Seperti itu, teman-teman. Nah. Mantap. Oke, berapa ronde nih? 2 ya. Kita tap akan. Dan game ini itu no auto, tidak ada auto teman-teman. Kali 2 itu speed, menyerang aja. Besar juga ada lagi musuhnya. Oke, kalau mau mengeluarkan skill ulti, gesek ke atas karakternya. Geser lagi, keluar skillnya, skill ulti. Ya, that's it, seperti itu teman-teman.
Oke. Jadi ada bisa combo ya. Keren nih. Turn base tapi bergilirannya beda ya. Oke, dapat menu baru, kita bisa upgrade, kita ikutin lagi tutorialnya. Kita lanjut lagi. Progresnya satu lagi, teman-teman. Kabar Renji. Kita lagi start tuh. Combo di udara. Kalau kita cepat nekan karakternya, maka kombonya akan semakin nambah. Serangan terus. Oke, skill. Oke. Waduh. Oke, serang terus. Ada kombonya. Tapi dupnya belum ada ya. Oke, serangkan lagi ulti. Oke, nice. Serang lagi. Oke, good, nice. Menang. Menang itu. Genri Sei Yamamoto. Oh, dupnya udah ada, teman-teman. Bagus juga game ini. Bukan hanya tulisannya, teman-teman, ada suara. Oke, ada fitur baru lagi, teman-teman. Promo. Oke, promosi. Bintang ya. Upgrade skill seperti itu ya. Main lagi. Nice. Wih, diserang kita, teman-teman. Oke, itu lagi, teman-teman. Main lagi. Wah, ini udah di upgrade, makin kuat nih Ichigo nih. Karena tadi kita upgrade dan promosikan si Ichigo, teman-teman. Oke, serang lagi. Salah. Nah, kita serang biasa aja dulu. Habis itu kita keluarkan ulti lagi. That hurt, man. Sakit tuh. Serang terus. Oke, kita keluarkan ulti. Nice. Oke. Nice. Serang lagi. Serang terus. Oke, save. Nice. Racun, teman-teman. Wah, ini keras nih bosnya. Oke, nice, good. Baiklah, teman-teman, dan seperti itulah gameplay dari Blitz Immortal Soul ya. Apabila teman-teman menyukai video ini dan merasa terhibur, jangan lupa like, comment, share, and subscribe-nya. Apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa tuliskan di komentar. Sampai jumpa di video review kita berikutnya. Happy gaming, dadah.